negara. Benar atau salah? Benar. Bermain di juri? Iya, 100 untuk regu A. Mana semangatnya? Angkatan Laut Republik Indonesia adalah titik-titik. Iya, bos. Bagaimana, Dian Juri? Ya, 100 untuk regu A. Kita mulai dengan regu B. Silakan memilih soal nomor 5, nomor 7. Ya, dengan lautan Pasifik. B. Bagaimana dengan juri? Pilihan ganda. Di bawah ini yang termasuk prasasti peninggalan kerajaan Kediri adalah A. Prasasti Kalasan. B. Prasasti Sirah Keting. B. Prasasti Sirah Keting. 100 untuk regu B. Soal kedua, benar atau salah? Penduduk Indonesia saat ini lebih dari 220 juta orang yang rata-rata masih rendah sumber daya manusianya. Dengan pengangguran setengah juta lebih, jika seorang warga negara membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, maka orang tersebut dapat dikatakan ikut berperan serta dalam bela negara. Benar atau salah? Benar. 100 untuk regu B. Beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kejahatan terorganisasi. Benar atau salah? Silakan regu D menjawab. Benar. Jawaban regu D benar, nilai 1. Sang di Indonesia adalah jawaban yang benar adalah rakyat Indonesia bisa baris berbaris dan latihan perang atau militer. Iya, tentukan 100 untuk ini dulu. Soal nomor 4, pembentukan BPUPKI yang diketuai oleh. Silakan regu A menjawab. Jawaban regu A benar, nilai 100. Berarti dan berbudaya adalah merupakan misi Kabupaten Kapuas yang keberapa? Misi Kabupaten Kapuas yang ke-6. Iya, tepukan teman-teman. Ayo. Perhatikan tangan di bel. Agama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab pra. Silakan regu A menjawab. Jawaban regu A benar, nilai 100. Demikian semua soal babak regu B, kita lihat hasil akhir dari lomba. Regu C 200, regu D A, yaitu SMP Negeri 2 Selat, dan regu D SMP Negeri 4 Selat. Kasih apa dulu? Selat peragaannya.
Dicanangkan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan hanya dapat terlaksana. Jawaban regu A salah, nilai 0 dan dapat dilanjutkan kepada regu selanjutnya. Jawaban regu B juga salah, nilai 0. Kami persilakan kembali kepada regu C untuk menjawab. Jawaban regu C juga salah, nilai 0. Kami persilakan kembali kepada regu D untuk menjawab. Alia 1. Jawaban regu D juga salah, nilai 0. Silakan penonton. Iya, silakan penonton diberi ya. Jawaban penonton benar, yaitu alinea ketiga, nilai 100. Dan mengabdikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Benar atau salah? Benar. Jawaban regu A benar, nilai 100. Iya, kita beri nilai 100 kepada regu A dan kita beri plus sekalian para hadirin sekalian. Titik, 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 adek. Jawaban regu A salah, boleh dilanjutkan kepada regu selanjutnya. Kami persilakan untuk menjawab regu B. Regu B tidak dapat menjawab, kita lanjutkan kepada regu berikutnya. Kami persilakan untuk regu C. Regu C juga tidak dapat menjawab, kita lanjutkan kepada regu B. Kami persilakan untuk regu D. Jawaban regu D salah, nilai 0. Silakan penonton. Ya, silakan Pak Pak Patrialis Akbar. Berdiri Ibu. Ibu ada Bapak? Purnomo Yusgiantoro katanya dengan juri. Jawaban penonton benar, nilai 100. Iya, kembali kita berikan nilai 100 kepada para pemaksa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terdapat dalam pengukuhan nilai 100. Iya, selanjutnya kita beri plus kepada regu A yang telah memberikan jawaban benar. Merupakan pencerminan dari sila keberapa dari Pancasila. Kedua. Jawaban regu B salah, nilai 0 dan dapat dilanjutkan kepada regu C. Kami silakan regu C. 4. Jawaban regu C juga salah, nilai 0. Kami lanjutkan kepada regu D. 3. Jawaban regu D benar, nilai 1. Iya, kita beri plus kepada regu D yang telah menjawab benar, yaitu jawabannya ketiga. Indonesia Bersatu jilid kedua adalah titik, titik, titik. Dewan juri, waktunya sudah. Sebab regu B tidak menjawab, kita lanjutkan kepada regu C. Dipersilakan menjawab. Silakan regu C. Hillary Clinton. Jawaban regu C salah, nilai 0. Kita lanjutkan kepada regu C. Yeah.
Dorehan nilai sementara pada pagi hari ini. Dorehan nilai sementara pada pagi hari ini. A. Hak MPR. B. Pancasila. B. Jawaban regu B. 100. Iya, 100 untuk regu B. Soal kedua, benar atau salah? Pengertian bela negara adalah sikap tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Benar atau salah? Benar. Jawaban regu B benar, nilai 100. Iya, 100 untuk regu B. Masyarakat wajib menjadi militer untuk bela negara. C. Jawaban regu C benar, nilai 100. Indonesia adalah Jawaban regu A benar, nilai 100. Iya, 100 untuk regu A. Sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 timbul konflik antara Indonesia dengan Belanda. Penyebab konflik itu adalah titik-titik. B. Tentara Sekutu datang ke Indonesia yang diboncengi Nika untuk berupaya menguasai kembali jajahannya. Indonesia. Jawaban regu B salah. Diulangi 100. Diulangi. Jawaban regu B benar, nilai 100. Iya, 100 untuk regu B. Baca perolehan nilai kita pada 600. Regu B 600. Kita mengalami soal dulu sebentar ya. Sabar ya. Salah di luar hukum titik-titik. Pidana perdata. Jawaban regu B benar, nilai 100. Pertanyaan selanjutnya. Pemilihan umum 7 Juni tahun 1999 diikuti oleh berapa partai? 48 partai. Jawaban regu B benar, nilai 100. Demikian tadi 5 pertanyaan telah diberikan kepada regu D. Selanjutnya kita lihat perolehan nilai sementara. 300. Regu B 200. Regu C 700. Dan regu D 400. Unggulan sementara regu C dari SMA 1 Pulau Pena. Gagasan terdiri dari 4 alinea. Rumusan alinea pertama adalah titik-titik. Silakan regu C untuk menjawab. Karena kehabisan waktu, Regici tidak dapat menjawab, dikurangi 100. 145 menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Benar atau salah? Salah. Silakan regu A untuk menjawab. Salah. Jawaban regu A benar, nilai 100. Dalam sistem demokrasi liberal, kepala pemerintahan dijabat oleh titik-titik. Silakan regu P untuk